Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah nomor 10. Pada makalah nomor 10 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ila al-masjidi fil zulami wa mut'imul ja'i. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok orang yang akan dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, yaitu di mana tidak ada naungan selain naungan Allah di bawah arasy. Jadi ada tiga kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-mutawaddi'u fil makarihi. Orang yang menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya ketika situasinya musim dingin banget. Musim dingin banget, inginnya wudu kan asal sah saja, asal cukup saja. Nah, kok orang ini mau menyempurnakan wudunya meskipun dalam kondisi yang sangat dingin? Nah, nanti dia pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah arasinya. Ketika orang lain kesusahan di hari kiamat, dia santai di bawah naungan arasi. Kenapa? Karena dulu waktu di akhirat menyempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Wal masyi ilal masjidi fil dhulami, orang yang berjalan kaki di waktu petang untuk bersolat jamaah. Misalnya orang yang jamaah sholat subuh, itu kan kalau waktu subuh dia masih petang berangkat sholat untuk berjamaah sholat subuh, insya Allah nanti pada hari kiamat dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang, jadi kalau ada orang kelaparan, dia mau ngasih makan. Orang yang pengemis atau peminta-minta, atau mungkin ada yang terkena bencana, dia ngasih makan. Sekarang coba mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya. Wal maqalatu utai maqala al-ngasyiratu kang nomor 10 iku qala wis dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin utawi telung golongan iku yudhilluhum, bakal ngiyup-ngiyupihum ing salah satu nafarin sapa Allah Gusti Allah, nangdi ngoleh ngiyup-ngiyupi tahtaudil yang arsihi ing dalem ngisore iyup-iyupi arase Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yauma laudhilla ing dalem diwane orang-orang iyup-iyupan illa udhilluhu angin iyup-iyupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaumal kiamat tegese ing dalem dina kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat itu akan ada satu kondisi di mana semua orang itu ada menderita kesusahan terkecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang berada di bawah naungan arasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, al-mutawaddi'u, sijine wong kang nyempurnakaken wudune fil makarihi ing dalem wektune tidak menyenangkan, gitu kan.
jamingi makrohin tegese jama'e makrohin bifathil mim warrohin. Makrohin, waktu yang tidak menyenangkan. Aifi awqatil masyakoti tegese ing dalam pira-pira waktu kang masyakot wahia utawi waktu kang masyakot. Iku awqatul bardi pira-pira waktu ini adem asa ditikam banget. Jadi ketika cuasanya itu sangat dingin. Wal masir al kaping pirune wong kang mlaku ilal masjid maring pira-pira masjid fil zulami ing dalam waktu ne peteng li aji salat kono arai arep salat mangajamati sartane berjamaah. Jadi di sini tidak disebutkan apakah sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Kalau tidak disebutkan berarti umum. Jadi orang yang waktu petang itu mau sholat subuh berjamaah di masjid, atau mau sholat maghrib berjamaah di masjid, atau mau sholat isya berjamaah di masjid, insya Allah nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mut'imu ja'i'i lan wong kang aweh mangan kang duwe. Sudah sangat jelas ya. Jadi kalau Anda kepengin mendapatkan keutamaan itu, lakukanlah kalau bisa ketiga-tiganya. Kalau nggak bisa, salah satu diusahakan. Menjadi prioritas untuk kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid lima waktu. Kalau nggak bisa lima waktu, yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis ini, maghrib, isya, subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.